Saya petugas Sitasi 2021. Alhamdulillah proses pemutakhiran Sitasi 2021 telah baru saja selesai dilaksanakan. Beberapa kendala yang kami hadapi yaitu yang pertama, yang utama itu ketika dilakukan pengiriman sering terjadi pending. Mungkin itu karena traffic yang padat. Yang kedua, di aplikasi ICS-nya yang sering bermasalah. Jadi beberapa kali petugas itu GPS-nya nggak akurat, terus aplikasinya tiba-tiba menutup sendiri dan sebagainya. Untuk kendala di lapangannya, di beberapa responden yang ada di daftar itu lokasinya jauh-jauh, jadi kita agak kesulitan untuk memulainya secara berurutan. Harapan kami untuk nanti proses pencacahan mungkin agar server mungkin bisa dibenahi dan aplikasi juga agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Pada aplikasi sering terjadi pertanyaan yang berulang. Harapannya mungkin nanti ketika pencacahan hal itu bisa diminimalisir atau bisa ngeling langsung. Jadi kita tidak perlu berulang kali menanyakan atau mengetik pada rincian tersebut. Semoga kegiatan Sitasi 2021 berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Survei Pertanian Terintegrasi atau Sitasi merupakan inovasi BPS yang baru disediakan pertama kali tahun ini. Mudah-mudahan dengan adanya Sitasi ini, maka penyediaan indikator SDGs pertanian yang selama ini belum ada mampu disediakan dengan baik melalui Sitasi ini, termasuk juga indikator-indikator strategis pertanian lainnya, sehingga penyediaannya nanti akan berlanjutan. Untuk itu, dukungan dari semua pihak terhadap pelaksanaan ini tentang kelancaran, kesuksesan, dan kesinambungan kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh semua pihak di seluruh Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPS Kabupaten Brebes siap melaksanakan survei pertanian terintegrasi Sitasi untuk wujudkan indikator SDGs pertanian yang berkualitas.